Nah, itu ada jalur kanan. Kalian jangan ke sana. Kalian lurus ke sekarang udah hampir nyampe di jalurnya North Heaven Gate untuk ke Batu Apit. Dan di sini itu sangat unik, guys. Aku kemarin kan ke South Heaven ya. Ternyata di South Heaven itu juga ada Batu Apit dan ternyata tuh mirip sekali. Jadi nanti kalian bisa melihat bahwa Batu Apitnya itu sangat mirip sekali. Dan aku tuh sangat suka sekali bebatuan yang ada di sini tuh mirip banget dengan jalur Tiger Roar Rock River TRR juga jalurnya Lantau. Jadi seperti ini, guys ya. Kita tadi dari bawah sana dan kita mau lanjut dari jalur sini itu. Kita kan masih nanjak ke atas itu. Nah, kalian bisa melihat apa tuh pohon itu. Jadi di sini tuh ada dua jalur ya, guys ya. Ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalian jangan naik di sebelah kanan sana karena di sebelah kanan sana nanti kalian tidak akan menjumpai Batu Apit dan goa di jalur North Heaven Gate. So yang betul adalah jalur sebelah kiri yang ada pohonnya itu. Let's go, guys. Nah, ini ada jalur kan? Permangan buah naga ya ngocai lancar. Halo guys, saat ini aku sudah berada di jalur di pertigaan di mana mau kita mau pergi ke Batu Apit yang ada di North Heaven Gate ya. Nah, ini guys. Kita ke sana. Nah, itu di situ ada pita warna kuning, guys. Yang ke kiri ya, patokannya itu ada. Jadi ikuti pita-pita seperti itu ya. Jadi di sini tuh kalian nggak usah takut salah jalur. Soalnya apa? Di setiap jalur itu ada ini. Di setiap jalur ada pita warna. Pita berwarna biasanya yang ditaruh para hiker gitu. Biasanya kalau pitanya udah luset gitu, mereka menggantinya lagi. Nah, pitanya ini nih. Itu guys, pitanya guys. Kita ke situ guys. Di sini ada batu besar ya. Dari jalur bawah batu-batu tadi. Nah, itu ada jalur kanan. Kalian jangan ke sana. Kalian lurus ke atas sana.